Selamat datang ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi untuk kita menyaksikan perlawanan Liga Premier minggu ke-22 di antara Negeri Sembilan menentang PDRM. Cahaya untuk mengutarakan janji untuk membawa Negeri Sembilan mara ke Liga Super. Kita nantikan sepakan percuma mencari Akono. Kita lihat bagaimana sepakan percuma dari Barat Kumar. Sedikit kehadapan sebenarnya Alan Akono, meskipun dia diberikan cabaran oleh Alexander Amponsah, pemain PDRM dari Ghana. Penjuru untuk Negeri Sembilan dari Zakwan. Jaya disekat di situ oleh Azri Reza. Namun Negeri Sembilan masih lagi mengawal. Barat Kumar ke tengah. Peluang untuk Negeri Sembilan. Tandukan. Berjaya dihalang di hadapan gawang gol PDRM. Sekali lagi cubaan yang baik dari Negeri Sembilan. Kali ini Zakwan melakukan hantaran. BPM Jun. Kadang kelang kabut. Barat Kumar. Akhirnya Negeri Sembilan membuka jaringan melalui Barat Kumar. Untuk jaringan peribadinya yang kelima. Barat Kumar memecah kebuntuan di Paroi. Pada aksi di separuh masa yang pertama. Dukdesh Warren. Juga Azri Reza berada di situ. Meninggalkan untuk Azri Reza. Agak tinggi sepakan dari Azri Reza. Cari Kono dari Arun. Sekali lagi peluang untuk Negeri Sembilan. Dan jaringan gol sendiri dihasilkan untuk menandakan Negeri Sembilan gol yang kedua. Eskandar Ismail tertampan bola ke dalam gawang gol sendiri. Sekaligus menandakan jaringan kedua untuk Negeri Sembilan. Satu kedudukan yang cukup baik. Arun Kumar. Dia memiliki kualiti dalam melakukan hantaran. Jadi Arun Kumar, satu hantaran yang baik menyebabkan Eskandar tertampan ke gawang gol. Anas Rahmat, tolakan baik. Peluang untuk Zakwan Adha, sekali lagi untuk Negeri Sembilan. Cari ruang, masih lagi Zakwan dalam kawasan penalti. Nanti rakan untuk datang membantu. Hantaran ke tengah mencari Alan Akono. Jaringan ketiga dari Negeri Sembilan dihasilkan oleh Alan Akono. Untuk jaringan ke-9 pribadinya musim ini. Terus menjadi Alan Jerry Akono Akono. Memastikan jaringan ketiga untuk Negeri Sembilan. Pengakhiran yang cukup menarik bagi Liga Premier. Penentuan tiga pasukan. Masih lagi berterusan ketika ini. Peluang untuk PDRM. Kesuaran! Diberikan ruang dan terus meledak. Untuk jaringan pertama PDRM. Dukesh Warren. Jaringan pertamanya musim ini. Mengejutkan pemain Negeri Sembilan. Yang sedikit leka selepas menghasilkan 3 gol. Saifuddin Zuad terlepas. Bahaya kedudukan ini. Peluang untuk PDRM ketika ini. Azri Reza. 3-2. Kedudukan sudah pun berubah di Paroi. Azri Reza, pemain yang perlu diberikan perhatian. Menghasilkan jaringan kedua untuk PDRM. Kesilapan dari Saifuddin Zuad terus dihukum oleh pemain PDRM. Azri Reza memastikan jaringan kedua untuk PDRM. Termasuk Akono dan juga Marcus Kunia. Tandukan ke belakang dan jaringan terus dihasilkan. Satu serangan baik kali ini. Pemain yang baru dibawa masuk, Fahmi Faizal. Meledak untuk jaringan keempat Negeri Sembilan. Drama yang berlaku di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Negeri Sembilan cuba dikejar oleh PDRM. Namun Fahmi Faizal, pemain yang berusia 25 tahun ini. 10 minit yang begitu getir. Peluang sekali lagi untuk Zakwan. Ada sentuhan sepakan penalti untuk Negeri Sembilan. Peluang Negeri Sembilan untuk mendapatkan jaringan yang kelima. Hamka dipersalahkan kerana menjatuhkan Zakwan. Situasi bola jaringan sebenarnya. Zakwan ada berhadapan dengan Hamka Daud.
dari Zakon diselamatkan oleh Hamka. Satu lagi drama di Paroi. Kita lihat di sini bagaimana tekaan yang baik dari Hamka memastikan menafikan sepakan penalti Zakwan Adha. Dan itu dia wisen panjang menamatkan aksi di Paroi. Negeri Sembilan membuktikan ini Paroi jangan main. Mereka mengesahkan kejuaraan Liga Premier 2021 dengan menewaskan PDRM 4-2. 6 jaringan keseluruhan di Paroi malam ini. Namun yang lebih manis adalah jaringan yang dilakukan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan untuk memastikan mereka menamatkan musim Liga Premier 2021 dengan kejuaraan. Kali terakhir Negeri Sembilan meraih kejuaraan adalah pada tahun 2011 dalam Piala Malaysia meneruskan Terengganu 2-1 ketika itu. Jadi Zakwan Adha akan menjulang trofi Liga Premier 2021 untuk Negeri Sembilan. Kejayaan yang cukup manis bagi Negeri Sembilan musim ini. Itu dia kejuaraan Liga Premier 2021 menjadi milik Negeri Sembilan. Mereka menanti dengan agak lama untuk layak Liga Super dan juga menjuarai memenangi Liga Premier musim ini. Jadi secara sah malam ini mereka menggelar juara Liga Premier 2021. Jadi itu dia majlis penyampaian yang mengesahkan kejuaraan Liga Premier menjadi milik skuad Obing Jan Obing, skuad Negeri Sembilan.